Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di my channel ngopi terus karena please belum lama di bawah video. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Hari ini suasana panas sekali. Hari ini aku keluar nih sambil minum boba Naija. Orang sini itu gimana ya? Anaknya juga jadi acak panas-panas. Ini di sini setengah tiga, udah setengah tiga. Panasnya masya Allah. Ini sambil ya. Ini tadi aku habis ngecek sama nenek di rumah sakit. Bisa bisa nge-vlog, lihat-lihat suasana itu. Aku dari rumah ke rumah sakit nenek ini tadi hampir setengah jam lebih. Lihat anaknya guys, masya Allah. Dijak di lek nang Indonesia ya aku tak beri bojoku anak jadi. Nanti ya, ini lampu merah jadinya. Nanti ini sekolahan guys. Ini terus sampingnya juga di sekolah. Nanti saya aku lanjut lagi kalau udah lampu hijau. Nenek aku guys di sebelahku, dia lagi ngorok tidur. Kalau di Indonesia panas-panas seperti ini pasti pada di rumah, nggak mau keluar kalau di sini dapat jalan. Ini sepertinya kuliah sih. Changhua Audio. Salah dul. Iki boleh duduk sekolahan. Kayak apa ya? Audio. Iku kayak anak tinggu konser. Kayak anak nang daerah Kupati. Iku kok jauh ya. Taiwan problem. Mumpung keluar aku ngevlog di luar deh. Suasana di ini Changhua City. Changhua Kode. Luar polisi. So yes. Ini sekolah. Ya. Bagus ya. Ama ino, ama ino, ama ino. Ino, ini sekolah nih. Ini sekolah. Nanti ada patung bagus sekali. Patungnya apa? Patung bagus guys. Patung bisa sak titi-titi foto ono rambuté.
Itu percobaan mobil atau jual mobil aku enggak tahu. Sambil menikmati es boba. Ini itu lagi, aku kan di Jangkauan ya, di desa. Karena ini desa Jangkauan yang kota. Itu aja aku keluar dari rumah setengah jam lebih. Apalagi kalau pernah ke Taichung, ke Taipei, cepat-cepat. Karena rumah aku tuh desa. 不是很多人想来什么，那都被坏的，但是想进家什么，这直接把它开走。就是第一次就这样的，这么多桥都是啊，这个衣服了。啊，你给他。或者，啊，可能是。你别，别，巴沙林，别，阿哥，不是妈妈讲的，没事。看吧，看吧，那个vlog，好了，再讲吧，比，比赛有vlog。 Ini ada showroom mobil Toyota. Rumah saya enggak kelihatan sama semuanya tadi. Ini akan di videonya enggak aku enggak semuanya ke video soalnya panjang, jadi skip. Maaf guys, nenekku ngorok. Nenek yang aku jaga, tapi anak nomor 2. Kalau yang di rumah itu nenek yang nomor 1, kalau ini nomor 2. Ini dia mau mampir beli roti. Di sini ada roti. Ini adalah anak nenek yang nomor 2 itu sama anaknya, anak perempuannya. Itu sama anak perempuannya. Ini nenekku ngorok. Maaf ya. Tuh ini juga roti langganan masih anakku karena ini apa ya? Enggak terlalu suka sih, cuma kalau langsung keluar dari rumahku itu maksudnya enggak langsung ayah ngomong apa sih aku lagi susah untuk menjelaskan. Pokoknya aku nak kan omahku kan Jawa yo, aku bener-bener bingung ya bahasa Indonesia aku semrawut ngomongnya. Pokoknya aku nak metu dalanku kan cewili aku desa-desa metu judulnya aku langsung iki sing daerah rame aku cedak iki. Jadi cedak pokok roti ini sek kene sek kono yo berah akeh tapi kalau juga itu walaupun matunya kalau maku ya tetap ada tapi juga ini timbang roti liane. Aku gak ikut karena aku di dalam aja sama nenek. Lebih baik aku di dalam mobil daripada aku kesitu. Ntar dia cek ngomong aku tidak mengerti dan disitulah aku merasa ingin segera pulang. Pilih tapi bagaimana sih rasanya kalian juga yang di sini kalau diajak bicara, majikan sudah bicara sepanjang-panjangnya dan kita tetap nggak mengerti itu rasanya, terasa kayak bodoh sekali kita. Saya deh, jangan kita, kalian pintar, aku aja yang bodoh.
Kadang aku mau ngalu kalau diajak bicara tapi enggak maksud masuk, enggak mudeng-mudeng. Wah, waduh rasanya, wah. Malah kepala saya yang pusing. Karena memikirkan majikan saya udah ngomong tapi saya nggak ngerti, masya Allah. Nanti kita lanjut lagi kalau sampai rumah ya. Lanjut toko mom, toko HP. Lewat sini juga bisa itu loh, yang ada kalau daerah saya itu namanya Gapura, itu juga bisa, cuma agak kesana lagi. Yang kalau kesana enggak. Aku loh kalau ke rumah sakit kalau lagi pas anak-anak enggak pernah namanya ketemu sama orang Indo. Mungkin karena kebanyakan orang Indo itu di daerah Taichung, Taipei kali ya. Di kota-kota ya. Rasanya kok aku aja malah kalau nenek itu enggak pernah sama sekali. Enggak pernah ketemu sama anak Indo. Kalau di rumah pernah tapi enggak, jarang banget karena rumahnya juga jauh. Karena di daerah aku kan banyak sawah, jadi rumahnya pun benggang adoh, enggak jauh. Ngasih ki aku kudu lek turu, kudu lek balik. Tapi guys, buat nenek-nenek yang motor terpet nenek-nenek. Aku mau cepet pulang terus ganti baju tidur. Karena alhamdulillah. Gak alhamdulillah sih, karena hari ini kan majikanku pergi semua. Enggak semua, Deng. Kalau yang mami aku pergi, cucunya nenek pergi sama anaknya sama suaminya. Yang di rumah tadi itu anaknya yang punya anak laki-laki semua di rumah. Tapi kalau dia tuh baik dia, kalau di rumah nggak ada orang, kalau cuma dia disuruh nggak usah masak, udah kamu sendiri yang masak biar aku kalau enggak aku beli, dia nanti beli aja buat kamu juga. Kalau enggak tuh dia minta makan di rumah mamanya sana. Aku disuruh buat yang kamu suka apa, makan sendiri, enggak usah buatin buat kita gitu. Jadi enak, udah bisa tidur, bisa santai kalau enggak ada masak. Aku dibelikan ini teman-teman, nanti dimakan di rumah saja. Lanjut pulang. Ini lewat sini juga bisa, aku pernah diajak majikan aku lewat sini, cuma agak muter-muter. Bisa enggak belok masuk jaga jalan kecil
jadi harus pelan-pelan dan harus sabar. Satu-satu nggak bisa berbarengan. Kalau ada mobil lewat, manjakan dengan suasana-suasana sawah. Ini ada Coca-Cola, pabrik Coca-Cola guys. Sudah ya, sudah sampai di sini. Karena aku udah mau angkat mama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sudah selesai. Assalamualaikum.